Hai guys, kembali lagi channel aku Hadarkana. Jadi di video kali ini kita akan main Destiny Castle 2 ya guys. Dan saya langsung saja mulai guys. Nah sebelum kita mulai gamenya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe and like ya guys. Nah, jadi kita mulai guys. Jadi maaf ya guys kalau misalnya saya ngebuat kalian pusing gitu atau enggak. Tapi sih ya gitu aja lah. Maaf kalian kalau misalnya buat pusing. Oke. Ya jatuh. Aduh, baru pertama kali Tarko juga jatuh, guys. Oke, ya venturinya cuma 6, guys ya. Yang paling banyak tuh batasnya 10, guys. Banyak banget itu. Masih banyak, tapi kalau 9 kecil dikit, guys ya. Ini harus ekstra hati-hati nih, parkurnya jauh, guys. Kita mesti pakai armor. Kita mesti pakai sepatu diamond ya. Diamond boots. Kita mesti pakai itu, guys. Eh, parkurnya jauh banget. Oke. Menurut saya ini game tertarik ya guys sama ini guys. Sama ini game tertarik ya. Eh kenapa gak kena? Eh dong. Eh buruan dong. Nah udah. Aduh, susah banget guys. Ini kenapa sih? Kami susah banget guys di capture guys. Jalan mulu soalnya. Masa zombie mati jadi merah guys, bukan benar sekali ya kan, orang mati, zombie mati jadi merah. Apa kau? Oke. Oh iya, top apa lagi, bentar mungkin kita apa kawan dong. Nah, dah. Jatuh dia. Ayo, buruan. Ini harus jago ngarahin tanpa keker, guys. Ini, guys. Sobat karena harus jago, guys, tanpa keker ya. Oke. Kita bikin video ini tidak terlalu lama loh. Santai ini. No enak speed mulu, guys. Enak-enak, no enak. Space mulu ya. Ada guild, ada weapons dealer. Mungkin kita bisa beli senjata lagi ya guys. Senjata yang lebih keren lagi ada nggak? Ya, kita lihat ya. Gimana senjata yang lebih keren? Kita mau. Kita beli. Mana? Nggak ada senjata yang baru guys. Cuma ini doang. Cuma ini doang apa? Nggak ada senjata yang baru lagi. Tuh armornya juga diamond sama guys. Mana yang baru? Coba. Oke, armornya diamond. Senjatanya nggak ada yang baru guys. Cuma ada gathering gak doang. Tuh, yang buat kita mukul monsternya juga nggak ada yang baru guys. Senjata buat mukul monster dia baru punya pedang dong guys. Kita udah punya kapak diamond ya. Bukan kapak diamond sih sebenarnya besi, tapi keren banget ini guys tuh. Bentuknya udah kelihatan keren ya guys. Di pantesan ya harganya mahal ya. Apa kau? Udah. Oke, dia pakai baju iron ya guys. Ini mahal nih guys, 10.000 harganya baju iron. Jadi guys, kalau iron full semua baju iron tuh harganya 10.000 ya guys. Kalau diamond full saya nggak tahu harganya berapa. Yang penting kalau iron full harganya 10.000. Ini ya guys. Nah ini guys.
Iron full ini kalau kita beli semua itu harganya 10.000, guys. Sedangkan diamond kalau kita beli semua berapa ya? Ini kan iron, guys, 2.500 dikali 4 jadi 10.000. Berarti harganya 10.000 full iron. Mahal ya? Oke. Bentar deh, guys. Kita mau nyari di kalkulator dulu ya, guys. Berapa sih sebenarnya 7.500 dikali 4 ya, guys? Ya, guys, ini 7.500 dikali 4. Oke, gitu, guys, sama dengan ya. 30.000. Berarti tadi kalau diamond full itu berarti harganya 30.000, guys. Benar enggak? Coba kita ulang lagi. 7.500. Oke, udah kan? Dikali 4. Iya, benar 30.000, guys. Lu mahal banget diamond full, guys. Wow. Oke, guys, berarti diamond full itu harganya tadi 30.000 ya, guys. $30.000. Wow, mahal banget. Yang iron 10.000. Yang iron full 10.000, yang diamond full 30.000. Itu mahal banget dah tuh. Udah kayak barang mewah ya. Namanya juga dari diamond, guys. Pantesan aja kalau kita kena api nggak kebakar ya, guys, nggak mati, guys, kecuali api yang ini mati. Ya, guys, kita udah kayak ini ya, guys, apa tuh? Ada kayak zombie fat piglin ya, guys. Kita bisa berenang, tuh nggak berkurang kan nyawanya? Ini dia berkurang, guys. Dia berkurang, soalnya belum pakai diamond full dia berkurang. Hey, kamu berkurang, kamu belum pakai diamond full ya. Terpakai tuh. Kok kita kayak terlihat asing itu? Kok kita kayak terlihat asing, guys? Dan oke, guys, ya, mungkin cukup sekian dulu ya, guys, video kita hari ini. Karena tadi kita sudah main Destiny Castle 2. Dan buat kalian suka dengan tadi gamenya, boleh kalian kasih like dan subscribe. Nah, jadi saya tadi kerjaannya cuma main-main doang, guys, ya. Bayangkan, main-main sama orang. Main-main sama orang. Dan oke, guys, bye.